Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salah satu nasi pecel yang legend dulu ya, dulu jadi langganan saya, sudah lama sekali saya nggak kesini, itu ada di Melilir, depan pom bensin Melilir itu ada jalan ke timur, itu masuk, ada nasi pecel Mbah Jemitun. Ini cukup lama sekali, bahkan beliaunya sekarang sudah sangat tua. Bagaimana dagangannya, apakah masih seperti dulu, kita coba kita lihat. Kulo nasi pecel, Mbah. Ayo ya, ya tak bilang mere ya. Ini sambal pecel. Ada tahu. Ini ada ayam goreng. Tempe. Kulo nasi pecel kali. Apa niku cecek. Ini yang khas dari Mbah Jemitun itu ceceknya itu. Nggih. Sama ini ayam kecap, Mbah, nggih. Nggih. Nyun sewu, Mbah. Jemitun, jenengan ini usahanya sampun pinter lho, Mbak. Sama 96. Buh. Jualan ini sampun pinter tahun, Mbak. Apa tahun pinter? 35 tahun. 35 tahun, oke. Oke, Mbak. Ini paringi kulob, Mbak. Oke, paringi kulob. Siap, oke. Okay. Ini ayam panggang. Ayam panggangnya itu khas seperti dulu di Bobok gitu ya. Niku panggang yang utuh. Nih panggang panggang yang utuh ada di sini. Ayam panggang utuh itu. Ini ayam panggangnya yang utuh. Ini ayam panggangnya yang utuh ini. Ini khasnya Mbah Jemitun ini. Wow. Nih, seperti ini. Itu berapa, Mbah? Satu, Mbah? 100. 100 yang besar nggih. Oh, nggih. Terserah dada apa tepong, ya dada satu, tepong satu itu. Niki piringnya. Oh iya, ini apa yang sayap? Niki sadiane nggih tesih sampai dalu ngoten niku, Mbah. Nggih. Sak niki jam kalih punan, jam corona niki. Oh, jam kalih pun tutup. Nggih. Oh, mboten sampai enjing ngoten niku. Mboten. Tapi mengke poso sahur? Nggih, sahur dugi. Buka. Dugi buka nggih. Niki sampai sahur. Sampai sahur. Oh, nggih. Nggih, matur suwun, mugi-mugi tetap sehat, Mbah. Nggih, bendungane. Nggih, amin. Ini beliaunya melayani sendiri kopi yang saya pesan ya, katanya cangkirnya botol. Ini beliaunya sudah berusia 96 tahun menurut beliaunya tadi, masih sangat sehat sekali. Matur suwun, Mbah, kopi ini. Ini kopinya, kopi cangkir botol. Thank you.
Ini permesa. Yang legend dari Mbah Cemitun itu pecel kikil. Ini pecel kikil. Kemudian ini ayam panggang yang khas Mbah Cemitun. Jadi seperti dulu masih ayam panggang model lama itu diboboi begitu. Tapi rasanya ini enak, empuk. Jadi masaknya memang lama. Ini adik ini makannya nasi pecel sama ayam panggang. Coba kita rasakan bagaimana rasanya. Kikilnya itu dimasak dengan sayur buncis, rasanya manis, pedas, enak sekali. Pecelnya juga, sambelnya itu khas dari dulu tidak berubah, rasanya itu pedas manis, cukup mantap. Ini ayam panggangnya, coba saya gigit. Bumbu yang dibobokkan itu bumbu komplit. Ayamnya juga empuk karena dimasak lama. Pemirsa, kalau Anda ingin merasakan nasi pecel kombinasi kikil seperti ini, silakan datang ke warung nasi pecelnya Mbok Cemitun. Rasanya enak, sambal pecelnya pedas manis khas, kikilnya juga enak, ada ayam panggangnya, pokoknya dijamin mantap. Dan porsinya itu besar, nasinya itu banyak, bisa kenyang, super kenyang lah. Jadi seperti itu yang bisa saya review untuk sementara. Bagi para penggemar kuliner ya, bisa silahkan Anda coba sendiri bagaimana teksturnya di lidah dari nasi pecel Mbah Cemitun ini. Oke, sampai di sini dulu dari saya. Salam sehat terus dan salam makan terus.